Horas. Selamat datang di Batak Nesia Channel. Media sosial dan grup Facebook Batak beberapa hari terakhir ini dihebohkan dengan informasi yang beredar, di mana ada makhluk misterius yang menghisap darah hewan yang sedang viral di Kecamatan Siborong-Borong. Sebagian warga meyakini makhluk gaib atau homang berada di balik serangan terhadap puluhan hewan ternak di Tapanuli Utara atau Taput. Karena sudah meresahkan warga, Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan pun menggelar sayembara. Siapa yang berhasil menangkap makhluk misterius tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Sebenarnya, apa itu homang? Menurut pemahaman sebagian warga, homang itu sejenis hewan yang kalau dia maju, itu telapak kakinya mengarah ke belakang. Ada juga yang berpendapat homang itu mirip dengan manusia, hanya saja tampilan luarnya lebih menyeramkan. Ia mempunyai tubuh yang besar serta dapat berubah wujud mirip manusia. Kera dan King Kong dengan rambut yang panjang, mata besar dan merah, wajah seram, gigi tajam dan hampir semua tubuhnya dipenuhi bulu-bulu, bahkan suara manusia pun dapat ditiru. Jika mendengar cerita dari orang tua dulu, homang bisa menirukan suara manusia dan membuat orang yang datang ke hutan tertipu. Homang memanggil seperti manusia, dan manusia yang mendengarkan akan mengira dia manusia. Homang memanggilnya dan membawanya ke tempat lain dan membuatnya kehilangan arah. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga makhluk misterius yang meresahkan warga ini segera ditemukan. Horas dan Mauliate.